Saya atas nama Raulia Stalasi mewakili masyarakat Desa Sohukum terkait dengan penyalahgunaan anggaran alokasi dana desa. Brigpol Nok Cepa Babin Kamtipmas Desa Makarti Kecamatan Kau Barat Polsek Kau Polda Maluku Utara menerima pengaduan dari tokoh masyarakat atas nama Raulia Stalasi dan Demas Labea yang juga sebagai mantan ketua BPD Desa Sohukum yang menyampaikan keluhan terkait penggunaan dan pemanfaatan dana desa yang tidak transparan dan juga sebagian pembangunan fisik yang sudah dikerjakan namun mangkrak. Sehingga menurut masyarakat, permasalahan ini harus diselesaikan di hadapan Babin Kamtipmas Desa Makarti sehingga mereka berharap pihak kepolisian dapat membantu menyelesaikan permasalahan sebagaimana mereka memahami bahwa Polri juga turut membantu mengawal dana desa dalam mengantisipasi penyalahgunaan dana desa tersebut. Hasil keputusan masyarakat atau musrema. Oleh karena itu, dari tempat ini kami meminta kepada pihak terkait atau penegak hukum agar supaya bisa ditindaklanjuti. Dari Maluku Utara, Brigpol Nok Cepa Tribrata TV, salam Tribrata.